Assalamualaikum. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi sharing tips cara melatih mental baby Andrao. Nah, di sini ada dua Andrao. Size-nya masih sekitar 7 cm ya. Kurang lebih 7 cm. Nah, ini setelah saya kasih makan, itu saya godain dulu ya. Jadi saya godain dulu sebelum saya kasih makan, baru saya kasih kalau dia ngejar. Tapi kalau dia nggak ngejar, jangan dikasih, biarkan aja dulu. Nah, setelah dia makan, oke, istirahat dulu 1 jam, baru kita ngelatih mentalnya. Nah, ini saya coba yang satunya nih. Dia udah mulai sedikit aktif. Awalnya itu dia kaget kalau lihat cermin. Nah, sekarang dia mau flaring ya. Mau flaring tipis-tipis. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga masih bocil. Juga ini masih tahap pelatihan. Jadi, usahakan teman-teman kalau yang punya baby Andrao atau Andrao yang udah gede tapi nggak mau flaring, coba dilatih dulu. Pertama kasih makan, godain. Kalau digodain dia mau ngejar, kasih makan dulu. Setelah itu 1 kali ngasih makan, istirahatkan. Terus kita goda pakai cermin. Nah, ini ngelatih mentalnya dia ya. Jadi apa? Kalau dia lihat musuh atau lihat lawannya itu aktif gitu ya. Kalau misalnya nih udah dipakai tips pakai cermin kok nggak bisa flaring, masih mager, kalian ikannya masukin 1 tank tapi disekat ya, disekat, jangan beda tank. Nah, itu nanti akan memicu untuk mereka itu cari atau mencari makanannya. Jadi kalau ada pergerakan itu dia mau ngejar-ngejar atau aktif di dalam tanknya itu, seperti itu. Jadi ini kan udah saya sekat tanknya, awalnya itu kejar-kejaran terus, saya sekat, dia tetap masih respon sama sebelahnya. Nah, juga makannya lahap ini ya, 2 ekor ini makannya lahap, tapi saya heran kenapa nggak cepet tumbuh gede ya. Mungkin karena ini cana kerdil juga kan, termasuk cana kerdil, jadi ya memang udah porsinya segini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kalau mau ngelatih mental atau ngelatih flaring baby Andrao yang masih kecil, nanti kalau udah dibiasakan flaring itu akan kebiasaan. Jadi ikan itu terbiasa kalau lihat musuh dia langsung aktif, jangan didiamkan aja, jadi nggak ada perkembangannya nanti. Pokoknya kayak gitu terus. Nah, ini padahal perutnya masih buncit tapi dia masih aktif ya. Biasanya kalau buncit itu kan mager ya, ini karena makannya itu kepenuhan tadi kebanyakan. Nah, ini teman-teman kita lihat tuh, dia udah mau flaring. Memang nggak seinstan kayak gini ya, karena ini juga masih latihan. Tahap latihan awalnya itu ada semingguan dia mager, terus seminggu mager, 2 minggu agak aktif gitu. Nah, jadi ngelatihnya seperti ini. Nah, ini versi saya ya teman-teman, silahkan kalau teman-teman mau coba monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini saya hanya berbagi aja, share pengalaman saya melatih cana Andrao untuk flaring, apalagi size-nya masih 7 cm. Nah, latihan kayak gini setiap hari ya. Setiap hari sekali aja, jangan keterusan, nanti stres juga ikannya. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.